tempat asinan yang paling terkenal di Bogor, asinan itu di dalam Bogor. Nah, seperti yang kita lihat, gua pingin belanja buah pala, karena buah pala katanya yang paling enak di Bogor ini. Ini harganya 15.000, emang mahal, tapi katanya ini yang paling enak di Bogor, guys. Kita akan coba dan makan. Nah, ini gua beli juga, harganya nih 100.000, guys. Buat kalian yang pengen cobain macam-macam, datang ke sini, guys. Asinan di dalam, harganya agak mahal, tapi katanya sih paling enak. Gua pernah sih sekali ke sini makan. Ini kalau mau dimakan tuang air, bukan? Oh, ini kan biangnya yang sudah manis. Kalau mau bikin ambil di sendok, gelas, kita pakai air lagi, air lagi kan kalau manis. Kalau ini sih langsung minum. Oh, jadi airin lagi gitu ya? Kalau mau bikin, ambil 2 sendok, pakai air lagi, pakai batu es. Oh gitu, siap. Bisa 10 gelas, jadi kalau ini kan langsung minum. Karena kalau ini mah biangnya gulanya. Oh, mantap. Cuma langsung minum. Iya. Ini kayak gini di luar kulkas kan berapa lama ya? Mana? Ini dibikin ini mah di luar kulkas kan? Kalau di kulkas ini, ya langsung minum nih. Habis nih guys, ini enak banget guys. Semacam manis gitu guys, enak. Harga 15.000, nggak rumit. Es kepala yang paling enak di Bogor katanya. Bang, tapi enak. Oke guys, gue juga pesen es cendol durian, harganya 25.000. Kita coba ya rasanya kayak gimana ya. Oke. Dikocok dulu nih guys. Ini mantep banget ya ini. Ini cendol duriannya gua kasih nilai 9. Enak banget, sangat-sangat enak, mecah enak. Minuman di Jepang pun bisa kalah sama ini. Enak banget. Cendolnya kecil-kecil nih guys, cendolnya kecil-kecil, tapi greges gitu, enak. Yummy. Durannya guys, durannya tapi kok kayak gini ya, ini apa ya, duran.
Jadi di sini juga menjual mochi lokal ya, merek Ayani. Harganya cuma 12.000. Ini juga salah satu oleh-oleh favorit yang bisa dibeli untuk dibawa pulang, guys. Komposisinya tepung ketan, tepung kanji, gula, dan essence. Ya, jadi ini rasanya juga lembut, enak, kenyal-kenyal gitu. Buat yang suka manis-manis, cocok banget deh buat snack-snack. Ya, jadi guys, lepas dari asinan Bogor yang legendaris, asinan Gedung Dalam, kita lanjutkan lagi perjalanan kuliner kita, masih di daerah Bogor. Kita cobain es krim durian yang ada di pinggir jalan, guys. Letaknya itu tepat sebelum durian Ucok yang terkenal di Bogor, di sepanjang jalan itu, guys. Jadi ini rasanya cukup manis, enak, teksturnya lembut, dan porsinya sangat besar, guys. Jadi dengan harga 15.000 sudah dapat porsi yang sebenarnya cukup untuk dua orang. So, buat kalian yang berwisata ke Bogor, jangan lupa untuk makan es krim durian yang ada di pinggir jalan. Ini juga cukup enak. Dan jangan lupa kalau kalian ke Bogor, beli oleh-oleh durian, guys, karena durian di sini cukup murah dibandingkan di Jakarta. Oke, sampai di sini aja video kita. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kamu suka. Dadah.